Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ar-rasulillah. Okay, kita berada di hadapan Hotel Raudah Royal Inn ya. Sekarang saya nak tunjuk tuan-tuan bagaimana daripada Raudah Royal Inn kalau menuju ke Masjid Nabawi. Itulah dia kan. Saya dah tunjuklah video sebelum ni. Taibah Suite Madinah dan juga Hilton Madinah. Kalau nak datang ke sini, pastikan tuan-tuan bagi tahu kat jalan taksi apa semua, Hilton. Senang, dia faham Hilton. Raudah Royal Inn ni tak berapa ramai tahu. Saya nak pergi ke hotel tambahan Andalusia, iaitu yang duduk saya sekarang ni, Qasr Al-Andalus ya. Ni Raudah, tuan-tuan. Terus ke belakang ya. Kan? Terus ke arah Moving Peak boleh, tak ada salah ha. Terus ke tepi ni ke arah Moving Peak Hotel. Nampak tu Moving Peak? Okey. Anuar Moving Peak, saya kata tuan-tuan tahulah Anuar Moving Peak kan. Moving Peak masyhur. Terus saja menuju ke Anuar Moving Peak. Ni okay, baru lepas isyak tuan-tuan ah. Baru lepas isyak ni ramailah. Cari makan, keluar ziarah, pergi mall, shopping mall lah, macam-macam. Pergi ke arah Moving Peak. Terus saja ikut jalan raya ni. Ni Dar Iman Intercontinental lah. Ni Moving Peak. Terus saja corner kanan ya. Ini adalah hotel tambahan Andalusia sebab ialah banyak dah sekarang ni jemaah, makin lama makin ramai. Di hotel pun tak dapat menampung ramai. Dengan banyak hotel ditutup lah lagi apa semua. Hotel pula bercampur dengan macam-macam bangsa. Saya kira kalau Andalusia ambil Hotel Raudah Royal Inn tadi pajak cukup lah tu untuk jemaah. Itu dia. Qasr Al-Andalus, cross jalan sini. Daripada sini sudah nampak Qasr Al-Andalus tuan di hadapan tuan-tuan ni. Ya. Tu hujung tu adalah yang bentuk bangunan square tu. Funduk Iman Al-Manar dulu pun gitu. Belakang dia adalah Mawadah Al-Wahha. Ha kan. Masyhur Mawadah Al-Wahha dulu Andalusia. Namun apakan daya, kusangkakan panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari ya. Ini adalah Anuar Moving Peak tadi ya. Bolehlah belah mana pun tuan-tuan jalan. Cross saja jalan ya. Itu dia Al-Andalus Palace Hotel 3. Qasr Al-Andalus 3 ya. Ini hotelnya. So kita nak kena cross jalan lah. Cross jalan raya terus sampai Funduk Qasr Al-Andalus. Dahulunya adalah apa? Hotel dulu adalah Hyatt Hotel kan, dulu namanya Hyatt International sebab ada tulisan Hyatt tu kan. Signboardnya telah dibawa keluar tapi ialah agak ramai ya. Sini pun macam-macam bangsa, macam-macam manusia duduk sini. Indon, Iraq 2, 4, 6 lift. Tapi
slow juga lah kan. Okay, ni reception dia, istiqbal. Kita slow lah untuk naik apa semua. Okay tuan, itulah jadi jalan daripada Raudah Royal Inn menuju ke Hotel Qasar Al-Andalus ya. Okay, baik. Lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.